Selamat siang teman-teman, kawan-kawan semua. Oke, jumpa lagi dengan saya Simen Regen Channel. Oke, hari ini kita akan belajar cara menghitung jarak secara cepat di ice merek Samyong. Anaknya Samyong ya, kelas B, ice kelas B. Misalnya kalau di peta manual agak ribet, kita bisa mengukur jaraknya di ice saja biar cepat, ringkas. Oke, teman-teman, kita langsung ke ice. Oke, sekarang kita sudah di ice Samyong. Samyong kelas B. Oke. Okay. Itu sudah terbuka. Dan ini adalah posisi kapal kita. Posisi kapal ya. Oke. Okay. Selanjutnya kita kursornya, ini kursor ke bawah, ke atas, kanan dan kiri. Supaya kita ke bawah supaya keluar dia punya tanda X. Oke, kita mengukur dari posisi kapal kita aja ya, contohnya. Oke, sekarang kita tekan menu, press menu, kita geser kursor ke bawah. Kita cari new route. Setelah itu kita tekan enter. Ini enter, tandanya enter. Enter sekali lagi. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke menu. Kembali ke menu, kita geser kursor kita ke atas. Geser kursor kita ke atas ke add. Add adalah tambahan. Setelah itu kita enter. Dia akan keluar tanda merah. Oke. Okay. Di sini kita sudah bisa mencari kemana kita akan menghitung jaraknya. Seperti ini. Kita hitung contohnya untuk 1 mil aja. Oke, sampai di sini di buoy merah. Ini perhatikan ya, ini distan jaraknya. Dia akan berubah. Oke, setelah itu kita enter. Udah ketahuan 0,37 nautical mile. Selanjutnya kita gerakan lagi kursor kita, dan kursor kita ke arah mana yang akan kita tuju. Kalau terlalu besar di layar, kita bisa perkecil angka ini supaya gampang kita melihat. Oke, kita arahkan ke alur. Kita arahkan ke sini. Kita tekan enter lagi. Oke, dari posisi kapal sampai ke sini, kita sudah dapat jarak 1 mil. Apabila mau terus, tinggal teruskan. Jadi begitu terus sampai ke tujuan mana yang kita akan mau menghitung jaraknya. Kita enter lagi. Nah, berarti dari jarak kapal kita tadi sampai sekarang 1,36 nautical mile.
Oke, kalau sudah selesai, kita mau kembali. Kita ini aja, kita delete aja. Share kursornya, enter. Oke, dia akan kembali, tapi tandanya masih ada. Tanda yang merah tadi masih ada. Nah, untuk menghapusnya supaya jangan terlalu banyak. Di dalam program kita paskan dulu tanda X, tanda silangnya ini ke posisi yang warna merah. Terus kita menu, kita pilih delete, terus enter. Dia akan keluar yes atau no, kita pilih yes, geser, terus enter. Nah, dia sudah hilang. Itu lagi, kita cari lagi tadi yang mana, yang ini kan. Oke, kita paskan menu, pilih delete, enter, yes, enter. Dia akan hilang supaya jangan terlalu banyak di memory ice. Oke, ini posisi kapal kita tadi yang ada merahnya. Nah, kita enter menu, cari delete, enter, yes, enter. Oke, selesai. Demikian kawan-kawan, sekilas. Jadi kita harus mengenal betul tombol-tombol yang ada. Ini untuk memperkecil, untuk memperbesar, zoom. Kursor ke bawah, ke atas, kanan, kiri, enter, menu. Oke, demikian dulu pelajaran siang hari ini.